Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Warga bernama Epi Ardi asal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ikut menjadi korban kecelakaan pesawat Trigana Air di Gunung Bintang, Papua. Pihak keluarga berharap jenazah korban dapat dibawa ke kampung halaman. Rumah milik Epi Ardi di Jorong Ambacang Nagari Gantiang, Kecamatan Bayang, terus didatangi tetangga dan keluarga untuk menyampaikan duka cita. Epi Ardi dikenang sebagai sosok ayah yang penyayang. Epi Ardi mempunyai rumah makan Padang di Oksibil, Papua sejak 5 tahun lalu. 10 Agustus lalu Epi Ardi berangkat kembali ke Papua setelah selama Ramadan dan Lebaran berkumpul bersama keluarga. Dan pada Sabtu malam 15 Agustus lalu, Epi Ardi menelpon istrinya agar menjaga 4 anak mereka yang masih kecil. Jadi dia mau berangkat katanya jaga anak-anak ya itu. Itu bakal ngantuk di mana? Waktu dia berangkat. Itu mau berangkat di rumah.